Oke, jadi langsung aja kita main Hungry Dragon ya. Jadi ini game simulator naga ya. Jadi di sini aku udah unlock Tony Dragone. Aku punya ide. Wah, ini bisa di open nih. Kita dapat pet pet ini, teman-teman. Ini biasa. Kita dapat pet. Ini aku udah punya nih. Tapi bentar dulu teman-teman ya, ini masih ada satu telur. Dan sini, dan sini aku juga lihat. Nah, ini satu spark. Nah, ini spark pak. Ini spark pas yang ini aja ya. Nah, ini kan aku bilang sudah sampai Tony Dragone. Nah, jadi ada yang pakai permata di game, kita pakai yang permata saja ya. Kita pakai yang permata, teman-teman. Nah, ini juga nih. Ini kita jangan gini deh. Spark nggak usah ya. Ini semua udah dikasih skin, kecuali spark ini kayaknya sih nggak usah ya. Karena kemungkinan aku nggak pakai spark lagi. Oke, langsung aja kita main. Soalnya dari tadi kelamaan deh, perasaan kelamaan teman-teman ya, maaf ya teman-teman, kelamaan sudah 2 menit tidak main-main. Nah, nih aku paling mau ya, ini penguji satelit, ini celananya bolong lagi, gimana belinya? Malah yang ini yang ada satelit celana bolong. Wah, jadi ya tempat kesukaan aku itu di sini. Nah, ini kan kita bisa temuin dari dragon yang ini. Lalu kita koyak. Kenapa ya? Wah, langsung 46 ya. Ini itu di mapnya juga kita bisa lihat di sini. Sini kalian bisa lihat, kalau kita nembusin lagi yang X ini, kita bisa ke kerajaan teman-teman. Ini kenapa ada yang item-item ya? Ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, ini aja kuncinya. Makanya tuh kita harus ke. Oh, bentar, ini makan dulu nih. Ini makan dulu. Nah, di sini aku juga bisa lihat. Wah, kenapa mau ada nyamuk ya, Mang? Di sini aku juga bisa lihat ada ketapel, teman-teman. Wah, ini udah kerajaan banget sih. Dari Troll Forest aja udah kelihatan kerajaan. Di sini di bawah nih kita bisa lihat ini enggak sih? Kok enggak bisa? Kita masuk dulu. Waduh. Waduh, kita terlalu gede, teman-teman. Apa bisa ya? Coba dari satunya, aku pengen masuk nih, pengen. Wah, kalau di sini mah nggak bisa ya. Ih, apaan sih ini pet yang kodok ini, kenapa akunya diserang sendiri sih? wah ada ini, ada cabai. Loading teman-teman, menuju istana itu. Wah, the best. Ayo. Waduh. Oke, kita udah di itu lagi. Di istana, teman-teman. Wah, ini istananya ada ini nih, ada selokan. Nanti coba ya kita masuk ke selokan tersebut ya, guys. Apakah di sini ada yang baru-baru? Wah, ini ada Swordman nih. Kenapa goblin pakai robot di sini? Oke, matilah.
juga. Wih, ada perisai. Gimana caranya nih? Gimana cara ngelawan perisai ini? Oh, jadi kalau ngelawan perisai itu kayak gini. Ini kan perisai yang kita nggak bisa lewat. Perisainya itu dari belakang. Oh, tuh. Buangan air nih. Sampainya menuju ini. Oh, ke air. Ini juga udah air. Aduh, ada piranha. Ada buaya. Ini kayak ada lorong. Tapi, mungkin suatu hari nanti lorongnya mana bisa. Mana bisa air. Aku di air. Kenapa kalian? Lorongnya itu, tadi ada lorong. Kalau kita lihat ya, di sini juga ada air terjun gitu. Mau nggak kita ke air terjun? Nah, ini tujuan dari video ini bukan tentang ini apa? Bukan tentang bermain-main gini, tapi tentang lihat-lihat apa? Istana, teman-teman. Kemarin tuh aku nemu ini naga-naga ganas di air terjun itu. Mau nggak kalian ke situ? Nah, ini air terjunnya. Kemarin tuh di atasnya ada lagi apa? Ada naga buat lagi. Tuh. Kabur. Aduh. Gimana sih? Harus kemana? Tapi aku pengen banget lihat ini. Tapi ada naga yang ini. Waduh. Oke, mungkin segini dulu ya videonya. Karena nanti kita akan lanjut lagi. Bye-bye. Dara.